adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Kegiatan esok hari perlu badan sehat dan kuat. Kalau tidur terlalu malam, badan capek dan malas bangun pagi. Banyak kegiatan jadi terganggu, akhirnya malas ke sekolah. Belajar anak-anak. Belajarlah disiplin agar hidup tertib dan teratur. Waduh, tadi pagi di sekolah ibu guru mengajari kids untuk belajar disiplin. Caranya kids harus membuat jadwal supaya kegiatan kids sepanjang hari bisa tertib dan teratur. Nah, sekarang kids mau membuat jadwal. Kids beri judul dulu deh. Jadwal kegiatan kids. Kids tulis apa ya? Beres deh. Kids mulai dari bangun pagi dulu. Jam 5.30, kids bangun pagi dan membereskan tempat tidur. Jam 6 pagi, kids mandi dan sarapan. Lalu, jam 6.30, kids berangkat ke sekolah bersama kakak dan teman-teman. Jam 7 sampai jam 11, kids belajar di sekolah. Jam 11, kids pulang. Jam 12, makan. Lalu jam 1 siang, kids tidur siang.
jam 3 sore nonton kartun. Jam 4 sore latihan bola. Terus jam 5 mandi dan makan. Jam 6 belajar. Jam 7 baca komik. Jam 8 malam tidur. Nah, sekarang jadwal Kids sudah jadi. Tinggal Kids belajar melakukannya. Buku matematika sudah. Botol minum sudah. Semua sudah beres. Kids, kamu hari ini kelihatan lain ya? Iya dong, Kak. Kids kan sudah mulai belajar disiplin. Biar keren. Keren bagaimana? Mulai hari ini, Kids sudah punya jadwal kegiatan. Dan Kids harus belajar melakukannya. Memangnya Kids bisa? Harus bisa dong. Kalau mau jadi pemain bola dunia, Kids harus disiplin. Oh, begitu ya. Sekarang jadwalnya Kids sarapan. Ayo Kak, kita sarapan. Ya sudah, yuk. Kids harus cepat nih Kak. Dalam jadwal Kids, kita harus berangkat jam 6.30. Waduh, harus buru-buru dong. Iya, Kids harus tepat dengan jadwal yang Kids buat. Kak Holly sudah siap kan? Waduh, kalau begitu Kids sarapan saja ya. Kak Holly harus beresin peralatan sekolah dulu. Kak Holly mau kemana? Mau sekolah apa mau tidur? Sekolah dong. Memang kenapa? Kalau ke sekolah itu bawa tas. Lihat yang kakak bawa. Bukan tas, tapi bantal. Kids sih. Buru-buru. Kak Holly jadi salah ambil nih. Ayo Kak, cepat. Nanti telat loh. Iya, sabar dong. Kak, kita mau ke sekolah atau mau pergi ke pasar? Ih, memangnya kenapa lagi sih? Ya ke sekolah dong. Kalau ke sekolah itu pakai sepatu, Kak. Bukan pakai sendal jepit. Kids sih, buru-buru. Kakak jadi gugup, sampai lupa pakai sepatu. Tapi memang begitu, kalau kita mau disiplin, Kak. Kids sih, buru-buruin kakak. Jadi bingung nih, mau ngapain. Aduh, sepatu di mana sih? Makanya, Kak. Kita harus buat jadwal kegiatan, supaya kita bisa disiplin. Jadi hidup kita lebih teratur. Wah, sudah jam 6.30 nih, Kak. Ayo berangkat. Iya. Nih, kakak pakai sepatu dulu. Nah, yuk kita berangkat. Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Kegiatan esok hari perlu badan sehat dan kuat. Kalau tidur terlalu malam, badan capek dan malas bangun pagi. Banyak kegiatan jadi terganggu, akhirnya malas ke sekolah. Belajar berdisiplin walau
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Hari ini, Kids gak seperti biasanya ya, Holly? Si Kids kan sekarang sudah buat jadwal kegiatan. Katanya, biar kegiatannya sehari-hari lebih teratur. Katanya sih, biar jadi pemain bola dunia. Kak Holly, Happy, Kids pergi dulu ya. Kamu mau kemana, Kids? Seperti biasa, Kak. Kids mau ke lapangan, main bola sama teman-teman. Loh, kok main bola jam segini? Iya, kan biasanya juga Kids main bola jam segini. Loh, katanya Kids mau belajar disiplin. Katanya Kids mau menepati jadwal yang sudah Kids buat. Kakak lihat di jadwal kamu, main bolanya bukan jam 1, tapi jam 4 sore. Oh iya ya, Kids lupa. Aduh, tadi gak lihat jadwal. Tapi biasanya kan Kids main bola jam segini. Katanya Kids mau belajar disiplin. Kalau memang mau disiplin, ya harus belajar mengikuti jadwal yang Kids buat sendiri. Iya ya, Kids kan harus menepati janji Kids. Coba deh Kids lihat jadwal. Jam 1 siang ngapain ya? Ah, ini dia jadwal Kids. Wah, ternyata Kids harus tidur siang. Kalau begitu, Happy, Kak Holly, Kids bobo dulu ya. Oh, ternyata disiplin itu begitu ya. Harus punya jadwal kegiatan sehari-hari. Wah, Kids heboh ya. Kalau begitu, nanti malam Happy juga mau ikutan membuat jadwal ah. Biar Happy juga bisa belajar hidup disiplin. Eh, Happy, Holly, lagi ngapain? Eh, Mondi, kami sedang makan buah nih. Mondi mau? Ini, buahnya banyak kok. Enggak, Mondi sudah kenyang. Mondi mau ngajak Kids main bola. Kids, Kids, ayo main bola. Teman-teman sudah menunggu di lapangan tuh. Mondi, jadwalnya Kids sekarang bobo siang. Nanti saja ya, main bolanya jam 4 sore. Ah, nanti saja bobonya. Biasanya kan kita main bola jam segini. Nggak asik kalau nggak ada Kids. Kids nggak mau. Kids mau belajar disiplin. Kids kan harus ikutin jadwal yang sudah Kids buat. Tadi bukannya Mondi juga sudah bikin jadwal? Oh iya ya, kalau nggak salah, tadi Mondi buat jam 1 siang itu, Mondi bobo siang juga. Tapi Kids, Mondi pengen main bola sekarang. Ih, Mondi, gimana sih? Kalau Mondi sudah buat jadwal, ya harus ditepati dong. Betul, Mondi harus belajar disiplin. Kalau jadwalnya bobo siang, Mondi harus bobo siang. Iya ya, jadi Mondi nggak usah main bola ya? Ah, sepertinya Mondi memang harus bobo siang. Oke deh, kalau begitu Mondi mau pulang saja. Mau bobo siang. Wah, makasih ya. Holly, Happy, sudah ingatkan Mondi. Dah, Holly, Happy. Wah, wah, wah.
Kids benar-benar berubah ya sekarang. Kakak kirain Kids cuma kemarin saja disiplin. Tapi sudah beberapa hari ini kakak lihat Kids benar-benar disiplin mengikuti jadwal yang Kids buat. Memangnya ada apa sih Kids? Begini kak, Kids kan punya cita-cita jadi orang hebat dan terkenal. Nah, kata Bu Guru, Kids bisa mencapai cita-cita Kids kalau Kids belajar disiplin dari kecil. Belajar hidup teratur dan selalu rajin belajar. Oh, begitu ya. Kakak yakin kalau Kids bisa begini terus, pasti suatu saat Kids akan jadi orang berhasil. Tentu kak, makanya Kids gak mau malas dan gak disiplin lagi. Wah, wah, wah. Kak Holly jadi bangga punya adik seperti Kids. Rajin dan disiplin. Papa dan mama pasti juga akan bangga melihat Kids seperti ini. Kakak akan selalu mendukung Kids. Kakak juga mau belajar disiplin. Biar nanti kita berdua bisa jadi orang sukses ya Kids. Kita bisa jadi orang terkenal. Bisa jalan-jalan keliling dunia. Bisa ketemu orang-orang hebat di seluruh dunia. Iya kak, makanya kita harus terus berusaha disiplin dan rajin. Bukan sekarang saja, tapi sampai nanti kita sudah besar. Ini deh, kakak mau bilang sesuatu. Kakak bangga sama Kids. Kak Holly makin sayang sama Kids. Pokoknya kakak akan selalu mendukung Kids. Terima kasih ya kak. Tapi kak, kalau gak salah sekarang Kids sudah waktunya tidur nih. Oh iya, sudah jam 8 malam. Tapi sebelum tidur kita nyanyi dulu yuk.
Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama, dan Ani. Si suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Christine Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarok dan Kak Oji. Executive Produ-